Gerakan terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang mempunyai sifat lintas batas negara dan mempunyai akibat yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan dan bersifat indiskriminatif. Gerakan terorisme lokal di Indonesia selalu terkait dengan gerakan terorisme internasional, baik pada tataran persiapan, perencanaan, maupun pelaksanaan. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme lebih menitik beratkan kepada reactive law enforcement dan belum mengatur mengenai preemptive law enforcement dan proactive law enforcement. Padahal, kegiatan terorisme di Indonesia saat ini telah melampaui batas jangkauan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan adanya keterbatasan tersebut menyebabkan tidak dapat mengungkap akar permasalahan terorisme. Kegiatan terorisme di Indonesia digolongkan sebagai imminent threat yang tidak dapat diduga, sehingga untuk mencegahnya perlu dikembangkan prinsip wide margin of appreciation yang mengedepankan prinsip exceptional threat sebagai dasar untuk mengurangi level perlindungan HAM terhadap tersangka pelaku terorisme dalam proses penegakan hukum. Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme belum mencakup kegiatan pendahuluan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidanakan sehingga aparat penegak hukum mengalami suatu kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Tentu perubahan paradigma ini harus mempertimbangkan pembatasan perlindungan hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 4 ICCPR yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Peraturan perundang-undangan yang kuat adalah peraturan perundang-undangan yang mampu menjaga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan secara tegas dan mendetail mengatur mengenai strategi dan permasalahan penanganan terorisme. Pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum dalam merampas kemerdekaan orang lain melalui penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terorisme perlu diatur secara tegas agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam melakukan upaya penangkapan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlu dilakukan perubahan dengan penambahan materi terkait hak-hak korban terorisme dengan pencantuman pengertian korban, kompensasi, kompensasi tanpa syarat putusan pengadilan, dan hak-hak korban lain yang lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme belum mencerminkan prinsip keseimbangan, efektivitas, dan efisiensi penanggulangan terorisme secara tuntas. Next dura, setamen skripta. Sekalipun undang-undang itu terasa kejam, demikianlah bunyinya dan harus dilaksanakan. Dengan adanya perubahan baru dalam pemberantasan terorisme, maka terbentuklah peraturan hukum yang kuat dan komprehensif bagi tindak pidana terorisme di Indonesia. Tidak ada ruang untuk terorisme di Nusantara. Trisakti Paripurna.